Nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam. Hai hai hai, sobat doyan makan, kembali lagi bersama Mimin di channelnya Bang Black. Hari ini Mimin mau berbagi resep camilan, yaitu cireng isi ayam pedas bon cabe level 50. Untuk resep dan cara memasaknya, yuk kita mulai. Yang pertama, kita siapkan bumbu untuk ayam. Bahannya ada bawang putih, bawang merah, cabai kecil, dan cabai besar. Setelah itu kita haluskan, mau di chopper atau mau di blender juga bisa, atau mau di ulek juga boleh. Nah, setelah itu kita tumis dan diberi setengah sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh penyedap rasa. Setelah itu dioseng-oseng sampai harum. Wah, sudah tercium bau harum. Kita masukkan ayam suwirnya. Terus kita aduk-aduk sampai rata. Dan jeng-jeng-jeng, kita masukkan bon cabe level 50. Dan kita tambahkan sedikit kecap manis untuk menambah rasa. Setelah ini kita siapkan bahan untuk membuat cirengnya. Bahan yang digunakan 200 gram tepung tapioka, 5 sendok makan tepung terigu, atau bisa juga dikurangi, mau 3 atau 4 juga boleh. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa. Kemudian Mimin menggunakan sumpit untuk alat bantu mengaduk. Setelah itu kita tuangkan air panas yang sangat mendidih sebanyak 200 ml ke dalam adonan untuk mencampur adonan. Di sini kalian harus menggunakan alat bantu ya sobat, karena ini sangat-sangat panas. Kemudian diaduk-aduk terus ya sobat. Setelah adonan agak hangat, boleh menggunakan tangan ya sobat. Nah, setelah itu kita tambahkan sedikit tepung tapioka atau tepung kanji agar tidak terlalu lengket untuk mengambil beberapa adonan yang akan kita bentuk menjadi bulat dan pipih. Contohnya seperti ini ya sobat. Nah, ini dilakukan sampai adonan habis. Oke, kita ambil satu adonan, kemudian kita isi ayam suwir yang telah kita masak tadi. Kemudian kita lipat seperti ini ya sobat ya contohnya. Kurang lebih seperti ini ya sobat, atau bisa juga dengan kreasi sobat sendiri. Nah, di sini Mimin baru buat 3 nih sobat, kurang lebih kayak gini ya. Jangan lupa dikasih sedikit taburan tepung agar tidak lengket. Yuk kita menggoreng yuk.
untuk menggoreng cireng, kita menggunakan api kecil ya sobat. Jangan menggunakan api yang besar, soalnya nanti bisa meletus. Oke, seperti biasanya, abis ini kita panggil Bang Black yuk buat incip-incip masakannya Tante Mimin. Nyam-nyam, ini masakannya Mimin. Ini cireng isi ayam. Ini suruh Bang Black menghabiskannya. Ini Bang Black tukang ngabisin. Kasih bon cabe nih ya. Ini bon cabe. Suruh nyincipin. Bikinnya Mimin cireng isi ayam pedas, ayam setan yang dinamakan setan pedas. Dalamnya udah dulu ya, dadah. Lanjut, Bang Black mau merasakan nikmatnya ini, dadah.